Hello guys, so welcome back again to our channel guys. Udah lama isinya ya. Kita ini ya, kita santai-santai saja guys. Kami berada lokasi tempat wisata Eretan Indramayu guys. Kita manjat dulu. Santai-santai sejenak dulu guys. Aduh, kita duduk dulu di sini santai-santai. Ini kami masih berada di lokasi wisata pantai, berada di Eretan Indramayu guys, atau orang menyebutnya wisata Eretan atau Eretan Kulon guys. Kebetulan ini lagi air pasang guys. Gila nih tempatnya, bagus ya guys nih tempatnya guys. Tempatnya bersih, gak begitu banyak sampah ya. Intinya bersih ya tempatnya ya. Ini cocoknya buat spot liburan, buat keluarga dan teman-teman, ini cocok guys. Dan juga nongkrong-nongkrong nih cocok banget nih tempatnya ya. Ini kayak paku bumi atau beton ya. Beton. Ini kegunaannya buat mencegah yang namanya banjir ya guys, atau atau abrasi ya, untuk mencegah yang namanya banjir. Ini kebetulan lagi air pasang guys, kalau nggak ada ini mungkin air laut mungkin naik dan juga ini langsung lebar ya ke jalan ya guys, makanya dipasanglah beton. Cuacanya juga cerah ya guys, ini buat mancing enak banget gitu guys. Dan banyak yang bertanya guys ke kami ya guys, ini tempat lokasinya bayar kagak? Ini nggak bayar ya guys, jadi ini gratis guys, masuknya juga gratis. Kalian bisa masuk ke arah barat atau juga ke arah timur tuh sana, itu bisa ya masuk ke sini ya guys. Ini namanya lokasinya wisata pantai Eretan. Kami ya intinya di sini ngobrol ya guys, ngalor ngidul. Dan ada yang bertanya guys, subscriber kami ya, bang, kapan gak, bang, udah lama gak bang, gak bikin konten ini apa, bikin video nge-review lagi. Udah lama ya bener, kami kalau gak salah hampir sekitar 3 bulan 4 bulan yang gak bikin review lagi guys. Dan ini channel ini dulunya kalau gak salah ini channelnya ini ya ngebahas teknologi ya. Dulunya ya nih, channel ini dulunya ngebahas tentang teknologi yaitu VPN dulunya ini. Lihat banyaknya orang ya. Ini kami ngebahas channel ini ngebahas ini ya teknologi VPN. Tapi kami udah lama ya, hampir 3 bulan 4 bulan ya. Nanti mungkin lah mungkin 2 minggu lagi kita akan bikin konten ini ya VPN terbaru nanti ya. Dan ini ya kami sekarang ya bikin vlog terus ya, jarang bikin konten VPN lagi, jarang nge-review lagi ya. Nanti mungkin kita akan bikin video lagi ya, nanti review nanti. Ini tempatnya enak ya guys. Mungkin bulan depan kita akan review ini ya, North VPN sama Express VPN nanti mungkin minggu depan ya guys. Ini kami jarang bikin konten ini ya, bikin video ini lagi ya, nge-review lagi ya. Ini banyaknya orang yang mulai berdatangan, apalagi kalau udah mulai sore mungkin banyak yang berdatangan guys. Ini sepi banget ya. Nanti biasanya kalau jam 3 jam 4 mungkin banyak yang kesini guys. Tuh airnya bagus ya. Airnya bening ya. Lihat. Bening banget nih. Gila gokil tempatnya. Buat spot mancing juga enak guys, jujur nih guys. Bening loh. Ini lagi air pasang loh guys. Tuh kan mulai berdatangan tuh guys, tuh lihat tuh. Gila nih spotnya bagus ya guys. Bersih loh tempatnya guys. Bersih. Jauh dari keramaian, enggak sih. Nah, biasanya nanti ya kalau jam 3 jam 4 biasanya banyak orang kesini biasanya nih ya, nongkrong nih biasanya.
tuh ada nelayan tuh, ada perahu tuh, nelayan tuh nyari ikan kalau nggak salah ya tuh. Jadi sorry ya guys jika suaranya berisik ya, wajar ya, harap dimaklumi karena kami kan berada di laut ya, jadi anginnya begitu besar ya. Dan juga kami salah juga ya, kami lupa bawa ini ya, mic clip on ya. Kalau bawa mic clip on mungkin bagus suaranya. Duh, kalau nantilah mungkin lah tahun depan, mungkin lah kalau ada rezeki ya, nanti kalau tahun depan kalau ada rezeki nanti kita akan menelusuri tempat ekspor terbaru ya, nanti ya kita akan menuju ke kota Batam. Ya kota Batam nantilah insya Allah ya, kalau nanti tahun depan nanti kita akan menelusuri ke ini ya, ke kota Batam. Di sana soalnya tempatnya bagus-bagus pantainya, dan juga biru lah di sana. Spot pantainya bagus-bagus di Batam guys, nanti di sana. Nanti kita akan menuju ke pantai Barelang, pantai apa tuh? Teluk Mata Ikan, pantai banyak lah nantilah, atau pantai Nongsa. Nah, Nongsa. Dan ada yang bertanya, "Bang, emang pernah ke Batam?" Dulu pernah guys, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu kami pernah ke Batam dulu. Dulu kami kerja di Batam, tapi lupa ya bikin vlog, bikin ini ya, bikin video, lupa. Nantilah, nanti tahun depan kalau ada rezeki lagi nanti kita akan menuju ke kota Batam guys, nantilah. Kita menulis tempat-tempat bagus di sana. Dan juga di sana dikenal nama banyak wisata di sana, tempat wisata ya. Tempat wisata ini Kampung Vietnam, Pantai Barelang, Pantai Nongsa, Desa Teluk Mata Ikan. Banyaklah, nanti kita akan ke sanalah nanti ya. Pantai Melayu nanti kita akan ke sana nantilah, mungkin tahun depan lah kalau ada rezeki guys. Kami lupa ya bikin video dulu ya, dulu nih, dulu di apa, di Batam dulu. Lihat nih. Duh, gila. Ini lagi air pasangnya. Jadi ini ya, jadi ombaknya lumayan besar di sini ya. Gila nih. Ada nelayan juga tuh. Tuh ada orang pacaran tuh, lihat tuh di sana tuh. Gila. Kalau bawa pacar di sini enak guys, jujur dah, menikmati menikmati pantai yang berada di keretan drama ini. Aduh gila, bawa keluarga, bawa teman-teman, bawa pacar nih cocok banget guys nih. Ini udah berapa menit ya? Udah 8 menit ya. Nanti kita lanjut guys ke part bagian berapa ya? Ke part ke 5 nanti guys. Airnya gila nih, bening loh airnya. Buat mancing juga enak nih guys, jujur nih. Ini pohon bakau tuh ya, di depan kami tuh pohon bakau nih. Atau pohon mangrove lah, kalau istilahnya pohon mangrove atau pohon bakau guys. Tuh ada nelayan tuh ya. Soalnya ini lagi air pasang, jadi banyak orang yang mancing dan juga banyak yang ngejaring ikan ya. Banyak nelayan biasanya kalau udah mulai air pasang biasanya. Kalau surut sih jarang, pada balik biasanya nih, pada pulang. Ini lagi pas banget lagi air pasang, guys.